Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1436 Hijriah, Yayasan Yabis Bontang menyelenggarakan kegiatan bakti sosial yang berlangsung di area Yabis pada Sabtu 13 Juni 2015. Bakti sosial ini berupa pemberian paket sembako serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi keluarga miskin yang berada di sekitar lingkungan Yabis. Adapun total sembako yang dibagikan tahun ini yakni sebanyak 733 paket. Saya sampaikan bahwa sembako yang terkumpul ini adalah infak dari anak-anak kami, mulai dari PAUD sampai SMA. Jadi ini adalah hasilnya pengumpulan infak dari anak-anak kami. Demikian juga selain dari anak-anak kami, ada sumbangan dari Rumah Sakit Islam Yabis, juga dari para karyawan Yabis sendiri. Selain memberikan paket sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis, Yabis juga menggelar bazar pakaian murah. Pakaian layak pakai ini merupakan sumbangan yang dikumpulkan dari seluruh siswa-siswi Yabis, para karyawan, serta para alumni Yabis dan dijual dengan harga Rp1.000 hingga Rp20.000. Kita kumpulkan pakaian-pakaian yang masih layak dipakai Bapak dan Ibu. Ya mungkin sebagian karyawan atau orang tua murid yang kebutuhan rumahnya sehingga disumbangkan lagi ini. Nah nanti ini dijual tapi murah tuh, mulai dari harga Rp1.000 sampai harga Rp20.000. Tentu yang bagus ya harganya Rp20.000. Nah kalau di toko sudah Rp100.000. Muslim Arsyad selaku Ketua Umum Yabis Bontang dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan tali silaturahim antara yayasan dengan masyarakat sekitar. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama bagi siswa-siswi binaan Yayasan Yabis Bontang. Kita SD SMA untuk kita didik agar dia berjiwa sosial. Untuk kita didik agar dia bisa merasakan betapa besarnya pahala memberi dan membantu orang lain yang perlu diberikan yang perlu dibantu. Mudah-mudahan nanti kelak dia menjadi orang dewasa, sudah mandiri, sudah bekerja, dengan sumber penghasilan. Dia terlatih senang membantu. Kepedulian Yabis terhadap masyarakat sekitar ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah Kota Bontang melalui Lurah Belimbing M. Ihsan Arif dan berharap kegiatan serupa dapat juga diselenggarakan oleh sekolah lainnya. Mungkin Yabis adalah yayasan pendidikan, yaitu yang terkait dengan pendidikan, dan ternyata tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua Yabis, banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial yang sudah dilaksanakan oleh Yabis yang sangat berdampak positif terhadap lingkungan sekitar Yabis dan masyarakat Kota Bontang pada umumnya. Kami juga mengharapkan kegiatan-kegiatan seperti ini menjadikan latar amal bagi kita semua, dan tidak hanya di Yabis, mungkin di sekolah-sekolah lain. Dengan adanya bantuan paket sembako oleh Yabis ini diharapkan akan dapat membantu warga yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok dasarnya selama bulan Ramadan sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Mansyur, PKTV mewartakan.